بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Yang karena nikmat-nikmat-Nya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita, Rasul kita, uduah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam al-hadithul thamin wal ishrun, hadis yang ke-28. Diterima dari sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini pada nomor hadis yang ke-28. Bercerita tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan secara umum kepada umatnya. Di mana wasiat ini didahului dengan nasihat yang diceritakan oleh sahabat Irbal Ibnu Sariyah. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mendalam yang membuat hati kami bergetar dan melinangkan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah menyampaikan 4 wasiatnya. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Wasiat pertama, wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau beramal ketaatan di atas petunjuk cahaya hidayah dari Allah,
engkau harapkan dari situ pahala di sisi Allah, dan kau tinggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dan petunjuk darinya, engkau khawatirkan azab dari Allah dan kemurkaannya. Ini ketakwaan. Ketakwaan yang seperti inilah yang akan mengantarkan kita menjadi awliya Allah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat wali Allah yang paling utama adalah ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tiada kekhawatiran pada diri mereka, dan tiada pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, ketakwaan inilah yang akan membukakan pintu keberkahan untuk kita dari atas langit dan dari dalam bumi. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk bumi, kata Allah, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari atas langit dan dari dalam bumi. Akan tetapi mereka justru berpaling, walakin kadzabu, mereka justru mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka telah perbuat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka wasiat ketakwaan ini wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pegang baik-baik dia, amalkan dia, terapkan dia dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, hendaknya takwa kepada Allah itu senantiasa menyertai kita. Kemudian wasiat Nabi yang kedua, wasam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian, sekalipun yang memerintah adalah seorang budak dari keturunan Habasyi yang sekarang Ethiopia. Sekalipun dia memimpin, maka dengar dan taat kepadanya. Padahal dalam Islam yang namanya budak tidak boleh memimpin. Tetapi Nabi sebutkan, walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak, maka taati dia, dengar dan taat kepada dia. Karena dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada pemerintah, di sana ada bentuk keimanan, kepercayaan dan keteguhan kita di dalam bersatu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ketaatan hanya dalam perkara yang baik, hanya dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara yang mungkar, maka Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau urusannya sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara umum dua nasihat ini, dua wasiat ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka wasiat Nabi SAW berikutnya, sebelum beliau menyebutkan tentang wasiat yang ketiga, beliau menyampaikan suatu berita yang belum terjadi di masa Nabi, namun terjadi di masa sekarang. Terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira.
Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ummatul Islam kelak akan berpecah belah, akan berselisih, dan masing-masing mereka membuat firqah, membuat kelompok, sebagaimana hal tersebut diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul terang-terangan menyebutkan wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu di dalam surga. Wahiyal jamaah, itulah al jamaah. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa al jamaah itu? Al jamaah adalah mereka yang berpegang di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perselisihan dan perpecahan merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan pada umat ini. Terjadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridha atau tidak kita ridha, perpecahan terjadi. Itu sudah ketetapan dari Allah. Itu sudah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak menyukai yang namanya perpecahan, Allah tidak meridhai yang namanya perpisahan, karena Allah cinta kepada persatuan. Yadullahi ma'al jama'ah, kata Rasulullah. Tangan Allah Subhanahu wa taala ada di atas jama'ah, ada di atas persatuan. Dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpecah belah itu termasuk sifatnya orang-orang musyrikin. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, kata Allah. Allah ingatkan umat Islam, jangan seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifat mereka itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, berpartai-partai, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan, tiap aliran merasa bangga. Yang paling benar saya, yang lainnya salah. Yang paling benar saya, yang lainnya keliru. Hanya kami yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ini sifat perpecahan yang dibenci di dalam Islam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan nabinya berlepas diri dari yang namanya perpecahan. Allah berfirman, "Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, beraliran-aliran, engkau wahai Muhammad sama sekali bukan termasuk dari golongan mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ridha yang namanya perpecahan. Allah tidak ridha dengan yang namanya perselisihan. Allah ridha kepada persatuan. Nah, makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perselisihan dan perpecahan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dan jalan keluar. Bagaimana supaya kita bisa bersatu di atas jalan kebenaran itu? Ini para jamaah sekalian, Allah tentunya mempunyai hikmah atas segala yang Dia tetapkan. Termasuk perselisihan dan perpecahan ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmahnya jamaah sekalian? Adanya perselisihan dan perpecahan, hikmah dari hal tersebut supaya semakin nampak mana jalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan mana jalan orang-orang yang berada di atas kebatilan.
wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kata Allah, kami rinci ayat-ayat itu supaya semakin nampak mana jalan-jalan orang-orang yang berada di atas kejariman. Menunjukkan bahwa tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia klaim bahwasanya ini kebenaran, dia nyatakan bahwasanya ini yang sesuai dengan agama. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah membuktikan bahwasanya mereka tidak sesuai dan tidak berada di atas tuntunan agama yang benar. Nah, dan itu semakin nampak manakala kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan juga hal itu sebagai ujian dan cobaan dari Allah, supaya Allah semakin tahu mana orang-orang yang benar-benar berada di atas jalan yang hak, yang jujur berada di atasnya, istiqamah di atasnya, dan mana orang-orang yang berada di atas jalan kebatilan, yang mereka istiqamah di atas kebatilan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim. Ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Ketika mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji oleh Allah. Tidak mungkin. Kalau kau mengaku beriman, akan datang ujian, akan datang cobaan. Ketika seorang berada di atas ketaatan, akan diuji oleh Allah, akan diberikan cobaan oleh Allah. Tidak akan jalan, tidak akan mulus jalannya, akan ada rintangan-rintangan di sana. Nah, ini konsekuensi orang yang berada di atas jalan kebenaran. Apakah mereka menyangka dibiarkan begitu saja? Ketika sudah menyatakan imannya, kemudian tidak ada ujian dan cobaan. Allah terangkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh Allah telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Lihat hikmah dari ujian itu. Hikmah dari cobaan itu supaya nampak orang-orang yang jujur imannya dan supaya nampak orang-orang yang dusta imannya. Karena dengan adanya ujian dan cobaan baru terlihat sifat aslinya seseorang itu. Kalau ketika dia berada dalam kenikmatan, ketika dia dalam berada dalam kesenangan, itu tidak nampak. Tidak terlihat bagaimana sifat asli seseorang. Tetapi ketika diuji dan dicoba oleh Allah, baru nampak di situ. Nah, ini para jamaah sekalian. Bagaimana caranya kita bisa selamat dari ujian, perselisihan dan perpecahan di tengah umat ini? Jalan keluarnya disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin, maka sungguh amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Apa yang Allah turunkan ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau selamat dari fitnah perselisihan dan perpecahan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah golongan yang selamat. Itulah yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah atau Ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Ifatul Mansurah. Kapan? Kapan mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kebenaran itu tidak diklaim oleh kelompok tertentu, oleh organisasi tertentu. Tapi siapa saja, dari negeri mana saja, dari bangsa mana saja dia, asalkan dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dialah yang selamat. Nah, itulah Islam yang murni. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, kata Nabi. Kalau kalian pegang dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat buat selamanya.
yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Orang yang berpegang teguh dengannya dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah diancam dengan fitnah. Dia akan ditimpa fitnah dan bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun adzim." Hati-hati, kata Allah. Hati-hati kamu. Ketika kamu menyelisihi Rasulullah SAW, kamu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Nah, jangankan kita, para sahabat sudah pernah merasakan, nah, bagaimana akibat dari menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah banyak contoh-contohnya. Nah, ketika Nabi Sallallahu Sallam di suatu malam, mereka bermalam di sebuah tempat ketika mau perang, mau berjihad, Rasulullah umumkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, sebentar malam akan bertiup angin yang sangat kencang." Pesannya Rasulullah, jangan ada seorang pun yang keluar pada malam hari ini dari tendanya. Tetap kalian berada di tenda-tenda kalian. Itu pesannya Nabi kepada seluruh para sahabat. Ketika itu malam hari, betul angin bertiup sangat kencang. Nah, ketika itu ada dua orang sahabat yang dia tidak mendengar sabdanya Rasulullah SAW, keluar pada malam hari itu. Lihat, ini menyelisihi perintah Nabi untuk diam berada di tenda kalian. Apa yang terjadi? Ini dua sahabat ya dihempaskan oleh angin, diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Nah, itu di dunia akibat menyelisihi apa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga ada seseorang ketika dia makan dengan tangan kiri, ditegur sama Nabi, "Ya fulan, kul biyaminik." "Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri." Orang ini mengatakan, "La astati, aku tidak mampu. Aku tidak mampu." Orang ini bukan tidak mampu sebenarnya, cuman dia mau, dia sombong dan tidak mau mengikuti Nabi. Kata Rasulullah, "Wala mastata'ta." Kalau kau berkata seperti itu, kau tidak akan pernah mampu mengangkat tangan kananmu. Maka disebutkan orang itu ketika disebut oleh Nabi seperti itu, seketika itu juga dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya, lumpuh langsung. Lumpuh langsung tangan kanannya. Gara-gara apa? Menyelisihi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Menyelisihi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Nah, makanya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pernah mengingatkan, "Wajuilati dhallu wassagaru ala man khalafa amri." Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keselamatan itu, manakala kita ingin terhindar dari segala macam syubhat dan syahwat, maka kembali kepada agama. Pelajari agama, itulah pelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Perhatikan hadits ini. Ketika Nabi kabarkan perselisihan yang terjadi, Rasul mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalan hidupku, dengan cara beragamaku. Wajib kalian berpegang teguh dengan itu. Kemudian apa? Nabi ternyata tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kemudian wajib bagi kalian berpegang teguh kepada jalannya para sahabatku, terutama kepada khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Ini menunjukkan bahwa jalannya para sahabat itu juga harus kita pegang. Sebab mereka yang terbaik dari umat ini. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya, yaitu zamannya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, mereka inilah yang disebut dan dikenal dengan as-salafus saleh.
Kalau disebut salafus soleh itu maksudnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kita wajib mengikuti jalan mereka. Makanya kita pegang Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Itulah jalan keselamatan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diancam orang yang tidak mau ikut jalannya para sahabat. Diancam orang-orang yang tidak mau ikut jalannya para salafuna saleh. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas jalan petunjuk kepadanya dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia tidak ikut jalannya orang-orang yang beriman. Orang beriman yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat. Maksudnya mereka yang tidak mau mengikuti jalannya sahabat. Sahabat adalah salafus soleh. Maksudnya mereka yang tidak mau ikut jalannya salafus soleh, para ulama soleh terdahulu, terutama para sahabat Nabi. Ancamannya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat, kemanapun dia tersesat, kami biarkan. Wanuslihi jahannam, lalu kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masira, dan neraka jahannam itulah sebaik-baik, seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan diberikan rekomendasi serta keberuntungan yang besar bagi orang yang mengikuti jalannya salafun saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam, minal muhajirin wal anshar, disebut langsung, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat anshar, para sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum biihsan, lalu mereka yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka yang ikut jalannya sahabat, maka Allah nyatakan keridhaan untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah siapkan bagi mereka surga-surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selamanya. Wa dhalikal fawdul 'adzim, itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi agama ini jelas, manhaj dalam beragama ini sangat terang. Kalau kita mau selamat, ikuti jalannya para sahabat, ikuti Al-Quran, sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wasiat Nabi yang ketiga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ikutilah wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya para sahabatku. Kemudian kata Nabi, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dia. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi sebutkan 'alaiha. Ha itu kembali domirnya kepada satu. Kepada mana? Kepada sunnah Nabi dan kepada sunnahnya sahabat. Gigitlah dia, sunnahku dan sunnah sahabat. Disebutkan hanya dalam bentuk domir satu orang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi tidak bisa dipisahkan dengan sunnahnya para sahabat. Satu kesatuan itu, tidak bisa pisah itu. Makanya disebut seperti itu, abdu alaiha. Tidak dikatakan abdu alaihima. Tidak. Abdu alaiha bin nawajib. Gigitlah dia, yaitu sunnahku dan sunnah sahabatku, bin nawajib, dengan gigi geraham kalian. Ini gigi yang paling kuat, Pak. Gigi yang paling kuat itu gigi geraham. Itu gambaran. Bukan artinya kok sunnah itu bisa digigit, sunnah sahabat itu bisa digigit. Bagaimana caranya menggigitin? Tidak bisa. Ini cuma gambaran. Artinya pegang kuat dia. Jangan main-main. Pegang kuat dia. Seperti kalian menggigit dengan geraham kalian. Kalau dengan gigi depan, Anda kuat itu. Orang kalau gigit dengan gigi depan, nah masih bisa ditarik itu. Tapi kalau gigi geraham paling kuat dia.
Nah, itu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Ini wasiat Nabi yang keempat. Kata Rasulullah, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara baru dalam Islam yang tak pernah diajarkan sama Nabi. "Fa inna kulla bid'atin dolalah." Karena sesungguhnya setiap yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Ini wasiat Nabi, Pak. Wasiat Nabi yang keempat. Wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi belum ada yang namanya bid'ah. Belum ada. Nah, di zaman sekarang baru ada bid'ah itu. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman sekarang baru ada. Nabi ingatkan dan Nabi terus ulang-ulang, Pak. Nabi ulang-ulang dalam setiap khutbahnya Nabi ucapkan itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Nah, hanya sekarang ini orang ketika dengar kalimat bid'ah itu langsung alergi dia. Apa ini bid'ah-bid'ah ini? Sebagian orang seperti itu. Menanggapi bid'ah ini, orang-orang terbagi menjadi tiga golongan, Pak. Ada yang terlalu ekstrim, semuanya dibid'ahkannya. Nah, ini bid'ah-bid'ah, semuanya bid'ah. Nah, terlalu ekstrim ini. Ada juga yang terlalu menyepelekan, tidak tahu bid'ah itu. Katanya tidak ada bid'ah itu. Kalau bid'ah itu ada, ini handphone ini bid'ah ini. Tidak usah kalian pakai handphone. Tidak usah kalian naik pesawat apa namanya karena bid'ah itu. Naik onta saja katanya. Ini tidak paham bid'ah itu. Nah, makanya terucap kalimat seperti itu. Kita ini bid'ah juga katanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut katanya. Ini tidak paham tentang bid'ah. Makanya jangan terlalu ekstrim, jangan juga terlalu menyepelekan. Bid'ah itu ada disebut sama Nabi. Nah, maka jangan terlalu apa namanya bergampangan juga. Nah, sikap umat Islam itu pertengahan. Jangan kau ekstrim, tapi jangan kau sepelekan itu. Tengah-tengah. Nah, itu yang terbaik. Wa khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jamaah sekalian? Sebab Islam itu agama yang disempurnakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam Quran sebagai bukti kesempurnaan Islam ini. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agamamu. Aku sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna agama kan? Sempurna agama ini. Makanya Imam Malik, Pak, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Mani batada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama yang dia anggap itu baik, dia anggap itu baik, maka sungguh kata Imam Malik bin Anas, dia telah menyangka Rasul telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Dia sangka seperti itu. Kenapa? Karena ternyata masih ada agama atau syariat atau amalan yang belum diajarkan sama Nabi. Berarti dia menuduh agama ini tidak sempurna. Rasul belum lengkap menyampaikan agama ini. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kata Allah, "Kusempurnakan agamamu." Makanya setelah turun ayat itu, ya, setelah turun ayat itu tidak ada lagi ayat setelahnya turun yang menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Kenapa? Islam sudah sempurna. Maka Islam itu jangan kau tambah-tambah sebagaimana tak boleh kau kurang-kurangi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, karena kalau sesuatu sudah lengkap, sudah sempurna, ditambah, itu bukan semakin indah, Pak, tapi semakin buruk dia. Contoh misalnya, kita Allah kita ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna kan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang paling sempurna. Ada dua mata, ada dua telinga, ada dua tangan, ada dua kaki. Sempurnanya seperti itu.
Kalau misalnya ditambah matanya, ditambahnya satu di belakang misalnya, jadi bagus kan manusia itu? Nah, kenapa? Karena sudah sempurna. Dua mata itu sudah sempurna. Kita punya dua kaki, sempurna sudah. Kalau ditambah lagi satu kaki di belakang ini, apa jadinya? Nah itu kalau menambah-nambah sesuatu yang sempurna. Sama agama kita ini sempurna. Kalau ditambah, bukan semakin bagus dia, tapi semakin buruk agama itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pelajarilah agama ini dengan baik, supaya kita beramal dan bisa mengamalkan syariat ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan jauh dari segala perkara bid'ah yang tercela. Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kesempurnaan agama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ayat ini, kemudian didengarkan oleh para sahabat pada Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi, Pak. Haji perpisahan Nabi. Nah, ini ayat membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin cemburu kepada umat Islam. Datang orang Yahudi, Pak, kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata si Yahudi ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar, innakum taqrauna ayatan fi kitabikum, sesungguhnya kalian itu baca di dalam kitab kalian ayatan, satu ayat di dalam kitab kalian. Lau alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna alayka latakhadna dalikal yawma ida. Niscaya kami akan jadikan itu hari sebagai hari raya buat kami. Orang Yahudi saja tahu itu, betapa agungnya ayat itu. Umar tanya, wa ayu ayah, ayat apa yang kalian maksudkan itu? Nah, Yahudi ini membaca ayat ini, dia hafal ayat ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kata si Yahudi ini. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, wallahi, demi Allah, inni la'a'lamul yawmal ladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'atal ladhi nazalat fiha ala Rasulillah. Demi Allah, saya benar-benar tahu persis kapan itu ayat turun, di mana ayat itu turun, pada saat apa ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu, kata Umar, turun di hari Jumat. Ayat itu turun di hari Arafah, pada saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau, turun ayat itu, Pak. Makanya ayat itu, kata para ulama, bahkan sebagian ulama menyebutkan itu ayat terakhir sudah itu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini sudah sempurna. Semua yang bisa mengantarkan kita ke surga dan semua yang bisa menjerumuskan kita dalam api neraka sudah dijelaskan sama Nabi. Ma syai'un, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun perkara, kata Nabi, yang bisa mendekatkan diri ke dalam surga atau menjauhkan diri dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan itu sama kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi supaya menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, Pak, bacakan ayat Quran itu 6000 sekian ayat itu dibacakan sama Nabi, bukan sekedar dibacakan, Pak. Dibacakan, dijelaskan lagi sama Nabi. Dijelaskan sama Nabi. Makanya ada sunnah. Sunnah itu selalu bergandengan dengan Quran. Quran butuh dengan sunnah. Kenapa? Sunnah itu yang menafsirkan Quran. Ini para jamaah sekalian, makanya kita beragama, pedoman kita Quran, sunnah. Ada di Quran, ada di sunnah, maka itu yang kita pegang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah muncul sikap ekstrim dalam beragama, melainkan manakala dia keluar dari jalan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan menyimpang. Nah, pasti akan tersesat dan pasti akan muncul pemikiran-pemikiran yang baru, yang tidak pernah ada di dalam Islam sebelumnya.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak ridha dengan yang namanya bid'ah di dalam agama. Segala perkara baru yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. Makanya jangan antipati pak dengan kata-kata bid'ah itu. Asalkan dijelaskan sesuai dengan porsinya. Asalkan sesuai, bisa didudukkan sesuai dengan kedudukannya. Tidak ekstrim, tidak juga menyepelekan. Nah itu jalan yang paling bagus. Jangan antipati, jangan langsung, oh ini bid'ah-bid'ah ini. Nah, jangan seperti itu. Dewasa, kita menyikapi segala sesuatu sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal tersebut kepada umatnya, ini menunjukkan bahwasanya perkara ini dari perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti umatnya darinya. Tiga wasiat Nabi sallallahu sebelumnya berisi perintah, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah, kemudian perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, kemudian perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wasiat yang terakhir, wasiat untuk berhati-hati. Nah, berhati-hati dari semua perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau hal tersebut dinisbatkan kepada Islam, sementara Islam berlepas diri darinya. Ada pada hari ini pak, orang-orang menisbatkan ilmu perdukunan itu, katanya ilmu pemberian dari Allah. Allahu Akbar. Naam. Bagaimana mungkin ilmu perdukunan, ilmu pemberian dari Allah? Dari setan itu. Iya, dari setan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan umatnya, jangan kau datang sama dukun, tukang ramal, orang yang mengaku tahu di mana tempat-tempat barang hilang. Ketika barangnya hilang, datang dia sama dukun, minta dilihatkan, mana barangku hilang itu. Maka dukun ini pun pura-pura meramal dia. Oh, barangmu ini ada di sini. Dan dia buat fitnah orang. Akhirnya terjadi fitnah, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di antara sesama keluarganya. Gara-gara ulah si dukun itu. Nah, makanya Nabi SAW tidak main-main. Kata Rasulullah, man atakahinan aw arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Siapa yang datang sama dukun, tanya sama si dukun, maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Bagaimana bisa ilmu perdukunan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.